Halo teman-teman, selamat datang di channel Vic ID dimanapun kalian berada menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja ya teman-teman ya. Dan maaf banget nih karena jarang upload karena ada urusan lain di real life-nya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita pengen bahas lagi tentang update Black Desert Mobile, karena setiap minggunya tuh pasti akan ada update Black Desert Mobile gitu loh kan. Dan akan ada event-event dan akan ada konten-konten menarik di Black Desert Mobile ini yang perlu kita bahas teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum itu kalau kalian baru datang ke channel ini, sempatkan dulu tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan silakan like kalau kalian suka dengan video ini. Selamat menonton teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bahas yang pertama itu ialah eventnya teman-teman ya. Biasanya tuh pasti ada event kalau habis menten ya. Dan yang pertama itu kita langsung aja buka di kotak surat ini, bukan kotak surat sih tapi kotak hadiah. Kita bisa lihat di sini teman-teman, itu adalah event yaitu new kelas teman-teman, yaitu striker ya. Wadahau, belum ada beberapa bulan udah keluar lagi kelas baru teman-teman ya, yaitu striker. Sebenarnya saya lebih tertarik ke kelas lance teman-teman ya, malah yang keluar striker. Tapi striker ini OP juga sih teman-teman ya, skinnya tuh bagus-bagus juga. Pokoknya skinnya tuh GG parah lah teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, di sini tuh ada eventnya quest harian. Jadi di sini tuh eventnya tertulis teman-teman ya, kita harus mencari NPC yang ada di sekitaran kota teman-teman ya, yaitu dekat potion, jual-jual potion lah pokoknya ya. Kita langsung aja menuju ke sana. Nah di sini teman-teman, nah di sini tuh ada Echo Spirit teman, Spirit benar nggak tuh ya, bentuknya kayak gini tuh, widih keren parah ya. Nanti itu kelas striker kita tuh kayak gini teman-teman ya bentuknya ya, dan skill-skillnya tuh kayak gini nih. Oke, coba kita klik aja di sini. Di sini ada, ini ada pra registrasi, kita registrasi aja langsung. Kita lihat dulu hadiahnya di sini, dapat pet juga sih teman-teman. Kita ambil aja hadiahnya. Dan ya, kita udah selesai ambil hadiahnya teman-teman. Di sini ada quest harian ya kalau nggak salah ya. Nah, dan ini adalah quest hariannya. Kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah di sini. Jadi kita harus menyelesaikan quest harian 1, quest harian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, dan ketujuh teman-teman ya. Dan di sini ada hadiah terakhir teman-teman. Kalian cukup bunuh musuh 200 doang teman-teman ya. Oke, lanjut lagi di sini eventnya, yaitu nih event ini teman-teman. Event misi Merchantry. Benar gak? Begitulah pokoknya ya. Jadi kalian cukup di sini apa? Cukup menyelesaikan quest-quest yang di bawah ini baru ke kalian bisa mendapatkan 20 sak Blackstone kalau kalian menyelesaikan quest-quest yang ada di bawah ini ya. Dan di sini ada menyelesaikan pekerjaan di node, kombinasi kristal, gunakan gold coin, peroleh Blackstone di Peril Shop, sama di sini peroleh relic di Peril Shop juga teman-temannya. Gampang-gampang banget ya. Dan hadiah yang terakhir tuh kalian bisa mendapatkan Sakatu Mythical Key ya. Ini ada kunci yang isinya itu teman-teman ya, isinya itu gear warna orange teman-teman ya. Dan kalian bisa mendapatkan epic relic juga. Wih, dapat Blackstone juga teman-teman, 2 biji lumayan lah ya, 2 biji ya. Dan lanjut lagi di sini nggak ada event lagi. Ini event dadu agak sedikit menjengkelkan teman-teman ya. Soalnya saya susah banget nyari pecahan dadunya teman-teman. Sebenarnya sih gampang sih kalau kalian rajin grinding ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Di sini tuh ada update yang paling ditunggu-tunggu teman-teman ya. Itu update baru Merchantry Trading kalau nggak salah sih teman-teman ya. Coba kita masuk ke di sini. Nah, di sini tuh ada new teman-teman ya. Kalian klik aja new di sini. Nah, kalian masuk ke sini. Dan kalian tuh masuk ke ini teman-teman ya, ke camp kalian ya. Nah, di sini tuh ada kelola trading teman-temannya, yaitu trading world trading, maksudnya gitu mungkin ya. Dan ini tuh nanti saya bahas di video selanjutnya teman-teman, soalnya saya belum paham-paham juga tentang trading ini teman-teman, jadi saya skip dulu ya. Pokoknya ini tentang trading, kalian bisa mendapatkan hadiah yang lumayan banyak juga teman-temannya dari trading ini ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kalau kalian bisa lihat di sini di Peril Shop ya, di sini tuh ada updatean apa lagi ya? Ada hadiah kah di sini? Nggak ada teman-temannya, sama seperti biasanya. Di sini tuh untuk para sultan dia ada event lagi. Kayaknya eventnya agak sedikit hoax ya. Saya belum pernah dapat hadiah-hadiah yang menarik dari Peril Shop ini teman-teman. Dan di sini tuh ada, oke teman-teman, kalian bisa membeli
Advent of Valk ya, 10 yang 10% satu kali menggunakan silver kalian. Di sini tuh kalian bisa menggunakan silver kalian, tapi itu harganya mahal banget teman-temannya, 20M, 90M, gila. Ini enggak worth it sih teman-teman ya. Kalau kalian pengen beli silakan beli aja sih, tapi ya itu tergantung kalian aja sih ya. Dan lanjut lagi di sini ada enchantment. Ya sama seperti biasa, ini ada scroll-scroll yang bisa yang udah dijual 2 biji ya. Dan di sini enggak ada lagi, enggak ada baju yang baru kah gitu, enggak ada teman-teman ya. Oke teman-teman, kayaknya itu saja sih tentang update Black Desert Mobile di video kali ini ya. Dan kalau ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dibenerin di kolom komentar teman-teman ya. Oke, itu saja di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like and di share ke sosial media kalian supaya teman-teman kalian juga bisa menonton video ini. Silakan di like kalau kalian suka, silakan dislike aja kalau kalian tidak suka. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.